Halo teman-teman, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini aku akan membuat konektor masker dengan motif seperti ini ya. Tentunya dengan motif yang terbaru. Ini cara membuatnya cukup rumit. Bagi teman-teman yang ingin belajar rajut, pasti bisa membuatnya. Adapun bahan-bahannya, di sini aku sudah menyiapkan 2 buah benang dengan warna yang berbeda. Ini jenisnya polyester, mereknya Polycherry dengan ukuran 3 dan 4. Kemudian ada korek api gunting. Di sini kalian bisa memilih salah satu untuk memutuskan benangnya nanti. Lalu ada 2 buah kancing batok kelapa dengan ukuran 1,8 cm. Kemudian ada jarum tapestri, dan seperti biasa di sini aku menggunakan hak pen dengan ukuran 3 dan 4. Nanti yang aku pakai yang ukuran 3. Sebelum ke videonya, aku akan ngasih tahu kalian untuk beli alat dan bahannya di mana. Aku belinya di Shopee ya, teman-teman. Untuk linknya sudah aku kasih di description box ya, tinggal klik di situ. Nah, langsung saja ke videonya, dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga di-share ke teman kalian, supaya teman kalian tahu apa yang kalian tonton. Nah, teman-teman, sebelum kita membuat konektor maskernya, seperti biasa, kita jaga-jaga ya. Sisakan benang kurang lebih panjangnya ada 15 cm, ini nanti fungsinya untuk mengaitkan kancing di salah satu sisi konektor maskernya. Langsung saja, langkah yang pertama kita membuat slip knot terlebih dahulu. Setelah itu, kita membuat 52 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 6, 4, 7, 4, 8, 4, 9, 50, 51, 52. Nah, teman-teman, ini kita sudah membuat 52 rantai ya. Panjangnya kurang lebih ini ada 17 cm atau 18 cm ya, teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin lebih panjang lagi, bisa ditambah dengan kelipatan 4 ya. Lalu setelah kita membuat 52 rantai, kemudian kita tambah dengan 5 rantai ya, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah seperti ini, kita akan membuat double crochet di lubang rantai yang ke-9. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di lubang rantai yang ke-9 ini kita membuat 1 double crochet. Kita kaitkan benang di hak pen, kemudian kita ambil benang di lubang rantai yang nomor 9. Kemudian kita ambil benang, kita keluarkan di lubang benang atau di serat benang yang nomor 2, 1, 2. Kemudian ambil benang, kita keluarkan di semua benang yang ada di hak pen. Nah, jadinya seperti ini. Setelah itu kita membuat 3 rantai, 1, 2, 3. Kemudian kita membuat 1 double crochet lagi di lubang rantai yang ke-4, 1, 2, 3, 4. Kita kaitkan, kemudian kita ambil benang di lubang rantai yang ke-4, 1, 2, 3, 4. Ambil benang, kita keluarkan di 2 serat benang. Ambil benang, kita keluarkan di semua benang yang ada di hak pen. Nah, jadinya seperti ini. Lalu kita membuat 3 rantai lagi, 1, 2, 3. Kemudian kita membuat 1 double crochet, kita kaitkan benang di hak pen, kemudian kita ambil benang di lubang rantai yang ke-4, 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Jadinya seperti ini ya, teman-teman. Lakukan cara yang sama sampai di ujung rantai sini ya. Teman-teman, ini kita sudah sampai di rantai yang terakhir ya. Setelah ini kita akan membuat 5 rantai, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita slip stitch di rantai yang terakhir. Kemudian kita membuat slip stitch lagi. Benang yang ini kita keluarkan. Kita membuat slip stitch. Nah, seperti ini jadinya, teman-teman.
Setelah itu, benang yang ada di hakpen ini kita tarik sedikit. Kemudian kita ganti dengan warna kuning tua ini ya. Seperti ini. Kita masukkan hakpen di lubang yang ini. Kemudian kita ambil benang yang kuning tua ini, teman-teman. Setelah itu kita akan membuat 3 rantai, 1, 2, 3. Nah, 3 rantai ini kita anggap sebagai 1 double crochet. Kita lanjut membuat 3 double crochet, kita kaitkan, kemudian kita ambil benang. Ambil benang lagi, kita keluarkan di lubang benang yang kedua. Ambil benang, kita keluarkan di semua benang yang ada di hakpen. Kita hitung sebagai 2 double crochet ya. 1, 2. Kemudian kita lanjut 3 4. Nah, teman-teman, setelah seperti ini kemudian kita balik ya. Kita balik seperti ini. Kemudian setelah itu kita slip stitch di bagian lubang double crochet yang ini, teman-teman. Double crochet yang bagian atas ya. Kita membuat slip stitch. Setelah itu kita membuat 3 rantai, 1, 2, 3, lalu kita balik lagi, kita slip stitch di lubang yang ini, teman-teman. Di lubang yang ini ya, kita membuat slip stitch, lalu setelah itu kita membuat 2 rantai, 1, 2, kemudian kita balik lagi di bagian lubang yang ini, lubang yang kita membuat 3 rantai tadi, teman-teman, yang ini kita membuat 8 double crochet ya. Kita kaitkan, kita ambil benang. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Setelah itu kita akan membuat 4 double crochet di lubang yang ini ya. Di lubang yang ini kita akan membuat 4 double crochet. Untuk lebih mudahnya kita lipat seperti ini, teman-teman. Nah, kita kaitkan, kita ambil benang dari sini ya. 1 2 3 4. Nah, setelah seperti ini kemudian kita slip stitch di lubang double crochet yang selanjutnya, di lubang yang ini ya, teman-teman. Pelan-pelan. Seperti ini, kemudian kita membuat 3 rantai, 1, 2, 3. Lalu kita balik, kita slip stitch di lubang yang ini, teman-teman. Di lubang yang ini ya. Kita slip stitch. Setelah itu kita membuat 2 rantai, 1, 2. Kita balik lagi di bagian lubang yang kita membuat 3 rantai ini. Kita membuat 8 double crochet. Kita kaitkan, kita ambil benang. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, jadinya seperti ini. Setelah itu kita akan membuat 4 double crochet di bagian lubang yang ini ya, teman-teman. Untuk lebih mudahnya kita lipat seperti ini. Kita kaitkan, kita ambil benang di lubang yang ini. Satu, dua,
3, 4. Nah, seperti ini. Kemudian kita slip stitch lagi di bagian lubang double crochet yang selanjutnya, di bagian yang ini ya teman-teman. Kita slip stitch, lalu setelah itu kita membuat 3 rantai. 1, 2, 3. Lalu kita balik, kita slip stitch di lubang yang ini, dekat motif yang sebelahnya ya. Kita slip stitch. Kemudian kita membuat 2 rantai, 1, 2. Kita balik di bagian lubang yang kita membuat 3 rantai tadi, di lubang yang ini kita membuat 8 double crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu kita akan membuat 4 double crochet di bagian lubang yang ini teman-teman. Kita lipat seperti ini biar mudah. Kita kaitkan, kita ambil benang di lubang yang ini. 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita slip stitch lagi di lubang double crochet yang sebelahnya ya teman-teman, yang ini. Nah, untuk motifnya jadinya seperti ini teman-teman. Lakukan cara yang sama sampai di ujung pondasi sini ya. Nah teman-teman, ini kita sudah sampai di pondasi yang terakhir ya. Setelah seperti ini kita slip stitch di bagian ujung sini, lalu kita membuat 3 rantai, 1, 2, 3. Kemudian kita balik di bagian lubang motif sisi sebelah sini teman-teman, sampingnya di lubang yang ini kita slip stitch. Setelah itu membuat 2 rantai, kita balik lagi, lalu kita membuat 8 double crochet di lubang yang ini ya, di lubang yang kita membuat 3 rantai awal tadi, yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah seperti ini teman-teman, kemudian kita membuat 4 double crochet di bagian sini ya, di bagian lubang antara yang ini dan ini. Ini kita lipat seperti ini biar mudah teman-teman. Kita kaitkan, kemudian kita ambil benang. 1, 2, 3, 4. Setelah seperti ini kita selipkan di bagian yang ini ya teman-teman, di bagian yang ini double crochet yang sebelahnya, atau di bagian 4 double crochet yang sisi bagian bawah, di bagian double crochet yang ini kita slip stitch. Setelah itu kita membuat 3 rantai, 1, 2, 3. Lalu kita balik, kita slip stitch lagi di lubang yang ini teman-teman, di lubang benang yang warna kuning ini kita slip stitch. Setelah itu kita membuat 2 rantai, 1, 2. Kemudian kita balik lagi, kita membuat 8 double crochet di lubang yang ini ya, di lubang yang kita membuat 3 rantai. Kita kaitkan, kemudian kita ambil benang.
1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, teman-teman, ini kita sudah membuat 8 double crochet. Setelah itu kita membuat 4 double crochet di bagian lubang ini dan ini ya, teman-teman, di lubang ini. Nah, ini kita lipat seperti ini supaya mudah kita membuat 4 double crochetnya. Kita lipat, kemudian kita membuat 4 double crochet di lubang yang ini. 1 2 3 4. Setelah itu kita slip stitch lagi di bagian lubang double crochet yang sebelahnya ya teman-teman, atau yang selanjutnya di bagian yang ini kita slip stitch. Lalu kita membuat 3 rantai, 1 2 3. Kita balik, kita slip stitch di bagian lubang yang ini teman-teman, di lubang motif sebelahnya ya. Kita slip stitch. Lalu setelah itu kita membuat 2 rantai, lalu kita balik lagi, kita membuat 8 double crochet di lubang yang kita membuat 3 rantai tadi ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8. Nah, seperti ini. Setelah itu kita membuat 4 double crochet lagi di lubang antara ini dan ini ya, teman-teman. Nah, ini kita lipat seperti ini. Kita ambil 4 double crochet di lubang yang ini. Kita kaitkan, kita ambil benang. 1 2 3 4. Setelah itu kita slip stitch lagi di bagian lubang double crochet yang selanjutnya, di lubang yang ini ya. 1 2 3 4. Seperti ini untuk motifnya teman-teman. Lakukan cara yang sama sampai di ujung sini ya. Kita lanjutkan. Nah teman-teman, ini kita sudah sampai di bagian yang terakhir. Lalu setelah itu langsung saja kita slip stitch di bagian lubang rantai yang terakhir ini ya teman-teman. Kita slip stitch seperti ini. Kemudian setelah itu kita membuat 3 rantai, 1 2 3. Kemudian kita balik, lalu kita slip stitch lagi di lubang bagian motif sisi sebelah, sisi sini ya, sebelah kiri. Kita slip stitch. Kemudian kita membuat 2 rantai. Kita balik lagi, kita membuat 8 double crochet di lubang yang ini teman-teman, yang kita membuat 3 rantai tadi ya. 1 2 3 4 5 6
7, dan yang terakhir 8. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita slip stitch di bagian motif yang sisi sebelah sini ya. Motif yang ini kita slip stitch. Nah, seperti ini teman-teman. Benang yang ini tinggal kita potong ya. Nah, teman-teman, untuk motifnya jadinya seperti ini ya. Sangat cantik sekali. Bagi teman-teman yang ingin motifnya seperti ini saja juga bisa. Mau ditambah putik seperti yang contoh ini juga bisa ya, teman-teman. Nanti akan aku kasih tahu bagaimana cara membuat putiknya ini ya. Nah, langsung saja kita membuatnya. Benang yang tadi yang warna kuning ini kan tidak kita potong ya, teman-teman. Kita langsung membuat 3 rantai. 1, 2, 3. Kemudian kita sambungkan dengan yang ini teman-teman. Benang kuning yang ini kita membuat 1 single crochet. Lalu kita membuat 2 rantai. 1, 2. Kemudian kita membuat 5 double crochet di lubang yang ini ya. Di lubang yang kuning ini. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu benang yang ada di hak pen kita tarik sedikit. Kemudian di lubang double crochet yang pertama, di lubang yang ini, kita ambil benang yang kita tarik sedikit tadi ya, seperti ini. Kemudian kita membuat 4 rantai. 1, 2, 3, 4. Lalu setelah itu kita membuat motif yang sama di lubang sebelahnya teman-teman. Di lubang yang ini ya, lubang yang ini kita kaitkan. Kemudian kita ambil benang, kita membuat 5 double crochet ya. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu benang yang ada di hak pen kita tarik sedikit. Lalu di lubang double crochet yang pertama, lubang yang ini, kita kaitkan hak pen. Kemudian kita tarik teman-teman seperti ini. Lalu kita membuat 4 rantai. 1, 2, 3, 4. Lalu kita membuat motif yang sama di lubang yang sebelahnya. Di lubang yang kuning ini kita kaitkan, kita ambil benang. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu benang yang ada di hak pen kita tarik sedikit. Lalu di lubang double crochet yang pertama, di lubang yang ini, kita masukkan hak pen. Kemudian kita ambil benang yang ini teman-teman, kita tarik. Kemudian kita membuat 4 rantai. Nah teman-teman, jadinya seperti ini ya untuk motifnya. Lakukan cara yang sama di setiap lubang warna kuning ya. Nah motifnya seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai di ujung sini ya. Nah kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah teman-teman, ini kita sudah sampai di bagian yang terakhir. Lalu setelah itu kita slip stitch di lubang yang ini teman-teman, di motif yang sebelahnya ya. Kita slip stitch di motif yang sebelahnya, di bagian lubang ini. Nah seperti ini kita slip stitch. Lalu kita gunting.
teman-teman. Nah, kita membuat motifnya berkeliling ya, disesuaikan dengan motif yang sisi sebelah sini. Ini akan kita Nah, setelah jadi seperti ini, teman-teman, lalu kita balik ya. Nah, motif yang ini kita masukkan satu per satu ya di lubang yang ini, seperti ini. Motif yang ini kita masukkan di dalam lubang yang ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Nanti kalau sudah kita masukkan di dalam setiap lubang motifnya ini, nanti tinggal kita rapikan ya. Nah, seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya, teman-teman. Lakukan cara yang sama di setiap motif ya. Nah, teman-teman, setelah dikeluarkan, butiknya jadinya seperti ini ya, dari kelopaknya. Sangat cantik sekali. Nah, ini tinggal kita beri kancing di kedua sisinya, teman-teman. Akan aku jahit terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman, konektor maskernya jadinya seperti ini ya. Setelah diberi kancing di kedua sisinya, motifnya sangat cantik sekali. Bagi teman-teman yang penasaran gimana cara membuatnya dan ingin belajar, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.